Jangan lupa nonton terus. Belum sebulan dinikahi Remba yang Dinda Hau kepergok komentari Instagram Rizky Billar dengan kata-kata menohok begini, netter kepanasan. Usai pernikahan Dinda Hau dan Remba yang publik semakin mengenal sosok Rizky Billar, pasalnya selama ini diketahui kedekatan Rizky Billar dan Dinda Hau sudah lama terjalin. Alih-alih berakhir di pelaminan, Rizky Billar malah gigit jari melihat sang sahabat lebih dulu lepas masa lajang. Keduanya memang sangat dekat, bahkan pernah mengunggah foto bak prawedding. Rizky Billar mengungkapkan alasan mengapa tak kunjung mengajak Dinda Hau untuk menjalin hubungan lebih serius. "Gue merasa masih banyak keraguan di diri gue. Gue takut kalau-kalau gue nyakitin orang yang gue sayang. Karena walau gimana pun ya Dinda itu gue sayang sama Dinda. Walau saat itu sebatas sahabat dan gue belum berani maju karena gue takut nyakitin dia. Akhirnya dia maju sama yang lain," jelas Rizky Billar pada beberapa waktu lalu. Jawaban Rizky Billar inilah yang pada akhirnya meyakinkan penggemar seantero Indonesia bahwa sang aktor berkeinginan untuk move on. Dan seolah sukses dengan upayanya untuk move on. Kini Rizky Billar tengah dikabarkan dekat dengan seorang biduan dangdut, Lesti Kejora. Lepas dari bayang-bayang masa lalu bukan berarti melupakan segalanya dan menutup jalur komunikasi. Buktinya meski ditinggal nikah Dinda Hau, Rizky Billar masih menjalin komunikasi yang baik dengan sang sahabat. Bahkan keduanya masih kerap terpergok saling berbalas komentar di media sosial Instagram. Namun sepertinya kedekatan Rizky Billar dengan Dinda Hau ini menimbulkan polemik di antara penggemar dan netizen. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Rizky Billar mengunggah potret dirinya di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Rizky Billar terlihat tengah berpose sambil menyandarkan tubuhnya pada sebuah mobil. "Senyum itu ibadah, jadi kalau aku senyum ke kamu, kamu jangan lupa balas senyum ya. Anggap itu kita lagi ibadah bareng," tulis sang aktor di keterangan unggahan fotonya tersebut. Dan seperti biasa, unggahan Rizky Billar tersebut menarik perhatian para netizen untuk berkomentar, termasuk istri Remba yang Dinda Hau. Dalam kolom komentarnya, Dinda Hau sempat meninggalkan komentar kelakar yang diikuti dengan emosi wajah tertawa. "Fuck boy, yang sudah pensiun ini mah," tulis Dinda Hau dalam komentarnya. Tak disangka, komentar bernada candaan yang dilontarkan Dinda Hau rupanya memicu netizen lain untuk menimpali. Dalam sekejap, komentar Dinda Hau di akun Instagram Rizky Billar jadi korban jempol julid para netizen. Kebanyakan dari mereka menyayangkan sikap Dinda Hau yang dinilai kelewat genit. Inilah sebagian komentar-komentar netizen di akun Instagram Rizky Billar. Padahal sebenarnya Rizky Billar tidak mempermasalahkan komentar sang sahabat dan malah mengingatkan Dinda Hau tentang janji nonton bertiga. Komentar Dinda Hau ini bahkan telah dibalas oleh lebih dari 1000 komentar lainnya dari netizen yang disukai lebih dari 10.000 kali. Sampai detik ini, baik dari pihak Dinda Hau atau Rizky Billar sama sekali belum menanggapi keramaian yang terjadi antara netizen di kolom komentar ini. Hingga video ini ditayangkan, unggahan Rizky Billar tersebut telah disukai lebih dari 1 juta kali dan dikomentari lebih dari 21.000 pengguna akun Instagram. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.